Berapakah masa yang paling baik untuk berhenti makan sahur sebelum masuk waktu subuh? Ha, bagus. Tidak ada disebut dalam hadis dengan jam atau minit. Disebut dalam hadis dengan anggaran membaca surah Al-Quran. Hadis-hadis sahih meriwayatkan Nabi SAW makan sahur. Kemudian baginda berhenti lebih kurang 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Lebih kurang. Jadi anggaran. Ulama' buat anggaran lebih kurang 15 hingga setengah jam. 50 ayat ni. Boleh jadi belaka. Nah, ha, jadi lebih kurang gitulah. Ha, 20 minit, setengah jam, 15 minit sebelum waktu subuh, terbertilah makan. Nah, berhenti rehat menunggu masuk waktu subuh. Kerana ada orang yang, kalau orang baru makan tak apa. Nah, contoh waktu subuh pukul 5.30. Nah, dia bangun pukul 5 suku. Maka tu lain, dia makan terus. Faham? Sampai dekat waktu berbuka kerana masanya pendek. Orang yang makan pukul 5. Nah, pukul 5 makan 15 minit dah makan. 5 suku berhenti. Kerana mengikut perbuatan Nabi lebih kurang 50 ayat. Nah, daripada subuh berhenti makan Nabi. Ha, tu maksud dia. Ada orang dia makan pukul 5 start makan. Tapi lagi dak subuh makan mah. Wah. Subuh dak lagi? Dak lagi. Wah, lalak. Orang bang subuh nyanda gitu. Macam gajah. Wah dak lagi. Ha, lagi dak bang lagi puak. Bang dah. Ha, bu sutik gila mulut. Bang lagi. Ha, bukan gitu. Makan sekodok untuk alah perut. Bang. Ha, jadi kalau kita awal, kita berhenti lebih kurang 50 ayat sebelum masuk waktu subuh. Lebih kurang 20 minit atau setengah jam. Dah? Ha.